bukan yang akan melaksanakan pemilu kada. Sebenarnya dua minggu yang lalu sudah boleh dilaksanakan, mengingat karena banyaknya jadwal kegiatan lain sehingga hari ini baru kami bisa melaksanakan. Jadi kami PDI Perjuangan membuka ruang seluas-luasnya pada masyarakat Kabupaten Sambas, tidak terkecuali dipersilakan untuk mendaftarkan diri yang berkeinginan menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sambas tahun depan. Menurut mekanisme yang disampaikan, apa namanya, ada rancangan mekanisme yang disampaikan KPU bulan 4 atau bulan April tahun 2020 itu sudah terdaftar. Sengaja juga partai kami ini melakukan penjaringan cepat dari partai yang lain, karena siapapun yang nanti mendaftar ke PDI dengan kurun waktu yang tidak terlalu lama, semua bakal calon itu, calon bupati maupun calon wakil bupati, akan dilakukan pendidikan di pusat. Jadi belum tentu lolos dia sudah mengikuti pendidikan di pusat. Artinya ingin mengetahui orang yang daftar itu apakah serius atau tidak ingin menjadi calon dari PDI Perjuangan.